mendesak kepada pihak kerajaan supaya kita mendesak kerajaan untuk tibakan itu rang undang-undang anti parti secepat mungkin dan segera sekarang juga, kerana ini adalah aspirasi rakyat-rakyat. Inilah harapan kita. Apa yang terjadi dalam negara kita selama 2 tahun ini, di mana kita nampak ramai yang keluar dari parti dan menjatuhkan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri-negeri. Kita harap mandat yang diberi oleh rakyat kepada wakil-wakil rakyat akan dipulangkan kepada rakyat supaya kita ada satu akta, satu undang-undang di mana sesiapa yang keluar dari parti pulang kepada rakyat yang memilih dia untuk dapat mandat yang baru. So ini ialah rang undang-undang kita. So sekarang kita nak serahkan memorandum ini kepada Pakcik Mas Miliak untuk mendesak. Okay. Terima kasih. Saya akan terima. Memorandum ini telah disokong oleh 55 buah kumpulan masyarakat itu. Jadi kita harapkan kita boleh menolakkan IBCC dan melaksanakan IBCC bersih 2005. Alright, terima kasih semua. Thank you.